Shalom saudara-saudara. Selamat datang di minggu kedua renungan tentang Matius 13 di mana kita sedang melihat tentang penabur dan penuai. Hari ini kita baca di dalam Injil Matius 13 ayat 8 dan 9. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dari Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Itu berarti kita harus menerima instruksi. Kita harus menerima pelajaran bagaimana kita akan menghasilkan buah 30, 60, 100 kali ganda. Awalnya waktu saya mulai, saya tidak tahu apa-apa. Kalau saya dikatakan untuk multiplikasi jumlah pohon ara, saya sama sekali tidak tahu. Sama halnya juga untuk memenangkan jiwa-jiwa, saya belum tahu. Jadi waktu saya pertama mau tanam satu potongan dari pohon, satu cabang kecil dari pohon ara, saya tidak tahu mau membuat apa. Dia cuma kelihatan seperti kayu yang mati, sama juga seperti jiwa-jiwa yang kita mau menangkan. Tetapi saya diajar bagaimana mempersiapkan tanah yang subur. Nah, itu seperti firman yang juga disiram dengan air, urapan Roh Kudus dan doa. Baru kemudian saya melihat, wow, ini sudah mulai hidup. Sudah mulai ada tunas-tunas yang baru. Dan sudah mulai ada daun yang baru. Dan ini makin lama makin besar. Dan tiba pada saat dia akan harus juga dipindahkan ke tempat yang lain supaya bisa menjadi besar. Kalau selalu di dalam pot seperti ini, dia tidak akan bisa berbuah dengan baik, tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Jadi saya juga harus dibina bahwa ini nanti harus dipindahkan ke lokasi yang lain supaya dia boleh berbuah. Ini sama juga dengan jiwa-jiwa yang kita mentor. Dan kalau kita mau menjadi orang percaya yang akan berbuah 30, 60, 100 kali ganda, kita harus pasang telinga untuk mendengar supaya kita belajar. Sebaiknya kita ada seorang mentor yang sudah punya pengalaman, memberi petunjuk-petunjuk, baik lewat doa, baik lewat firman, maupun lewat kesaksian-kesaksiannya, supaya kita akan menjadi orang yang berbuah.